Untuk meningkatkan wawasan di dunia kerja khususnya dunia perhotelan, sebanyak 13 mahasiswa Akpar Majapahit dari program studi D3 Perhotelan mendatangi Grand Darmo Suite Hotel Jalan Progo nomor 1 sampai 3 Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan mahasiswa Akpar Majapahit ke Grand Darmo Suite Hotel tidak lain untuk belajar dan praktek langsung housekeeping di dunia perhotelan. Namun sebelum benar-benar mempraktekannya, mahasiswa Akpar Majapahit diberikan teori singkat terkait fungsi dan kegunaan divisi housekeeping di dunia perhotelan yang dipandu langsung oleh Saiful yang menjabat housekeeping supervisor Grand Darmo Suite Hotel Surabaya. Ya, progress itu tempatnya, FOM manajernya, FDA itu staffnya, ya, progress attendant. Setelah diberikan teori, sebanyak 13 mahasiswa diajak tur hotel untuk melihat-lihat fasilitas yang dimiliki, seperti tipe-tipe kamar, tempat kebugaran, swimming pool, resto, kitchen, dan lobby. Nah, setelah diajak tur, mahasiswa pun mempraktekkan secara langsung kegunaan mesin rotasi, alat-alat pendukung housekeeping itu sendiri, juga chemical yang akan dibutuhkan nantinya. Baik, untuk kali ini Akpar Majapahit diberikan materi PA Kemulis. Jadi, istilahnya memberikan pengetahuan tentang public area yang berhubungan dengan housekeeping. Jadi biar mahasiswa bisa mengerti jadi macam-macam, maksudnya apa aja yang ada di dalam housekeeping, baik itu chemical, baik itu bagian acara untuk membersihkan sebuah kerak ataupun kotoran. Jadi ini adalah materinya. Selain itu agar untuk mahasiswa bisa mengenal lebih dekat jadi apa itu tentang housekeeping, tentang dunia perhotelan, jadi pengenalan semua macam-macam departemen apa aja yang ada di dalam hotel. Jadi nah, kali ini tuh housekeeping. Tadi praktek apa aja? Tadi prakteknya buffing. Nama alatnya namanya rotation. Apa aja yang tadi dipraktekin? Itu kayak apa, mengendalikan alatnya itu. Terus? Apa ini termasuk low speed tur ke hotel yang kamar tipe-tipe kamarnya. Terus? Sama apa kayak materi tentang housekeeping. Oke, menurut kamu dengan adanya kuliah di luar kampus apa ini? Ya, kita bisa terjun langsung di hotelnya biar kita kalau nanti magang ataupun apa itu kita nggak kaget langsung gitu. Jadi kita udah dari awal tuh udah kunjungan-kunjungan kayak gini tuh sangat penting. Kira-kira senang nggak dengan adanya kuliah di luar kampus? Ya, senang sekali. Soalnya bisa praktek terjun langsung gitu. Bagaimana Anda tertarik dengan kegiatan mahasiswa Akpar Majapahit dan ingin menjadi bagian dari kami? Anda bisa menghubungi ke line telepon yang berada di layar monitor Anda. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akpar Majapahit.